Allah kami datang. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak Rio, semua pekerjaan sudah saya kirimkan jam 5 subuh tadi. Jam 5 subuh? Kalau nggak salah, saya memintanya semalam jam 3 pagi. Iya Pak, tapi tadi saya kecapean. Kecapean? Iya Pak Rio, tadi saya tidur sebentar, sehabis itu baru saya kerjakan pekerjaannya sampai subuh, sholat subuh lalu baru saya kirimkan. Terus kamu pikir saya tidak kecapean? Menunggu email dari kamu? Dan juga ngecek pekerjaan yang lain. Kamu pikir saya gak capek? Saya minta maaf, Pak. Cindy sama Duriat aja bisa memberikan tugas kepada saya tepat pada waktunya. Terus kenapa kamu tidak? Apa kamu sengaja supaya saya menegur kamu? Tidak, Pak. Mungkin memang saya saja yang lalai. Kamu sebenarnya masih niat kerja atau tidak? Masih, Pak. Kalau kamu masih, jangan pernah terulang lagi. Mengerti kamu? Itu sama aja menghalangi kerja tim yang lain. Iya Pak, saya minta maaf. Kamu ingat ya, kamu itu bukan anak SMU yang harus setiap saat disuapi. Kamu harus punya inisiatif, bukan menerima pekerjaan begitu aja, bukan? Iya Pak. Saya minta kamu mengerti. Ingat ya, di kantor ini saya berusaha adil kepada semua karyawan. Saya tidak akan memiliki anak emas di perusahaan ini. Jadi saya harap kamu mengerti atas sikap profesional saya di perusahaan ini. Jadi saya minta kamu tetap semangat. Supaya apa? Supaya kinerja semua karyawan di sini itu tetap baik. Kamu sudah saya beri kelonggaran. Tapi mana, tugas yang kamu kumpulkan kepada saya, yang kamu berikan kepada saya tetap terlambat. Jadi saya minta kamu lebih semangat lagi, supaya kinerja di perusahaan ini semakin baik. Baik, Pak. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda.